berkenan naik ke atas panggung menerima cedera mata istimewa. Jadi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kualitas SDM yang masih rendah. Menurut data Bank Dunia, World Bank, Indeks Kemudahan Manusia, indikator kapasitas dan kualitas SDM sebuah negara dalam membangun ekonomi, Indonesia termasuk dalam kelompok pendapatan rendah menengah dan tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Korea, dan Jepang. Angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran masih termasuk dalam kategori tinggi dan harus diturunkan. Struktur perekonomian Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor. Angka ekspor harus ditingkatkan untuk memperkecil defisit neraca perdagangan dan perekonomian juga semakin baik. Perkembangan teknologi digital, perkembangan teknologi internet telah mengubah metode atau cara berbisnis dari gaya hidup masyarakat. Para pelaku usaha harus mampu beradaptasi, memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Kemudian untuk menghadapi tantangan ekonomi tersebut, diperlukan sinergitas dan usaha bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan otoritas Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, dan lain-lain, dan para pelaku usaha maupun industri untuk dapat meningkatkan daya saing dan terciptanya kepastian berusaha yang lebih sehat. 2, 1. Lanjutkan dengan berfoto bersama terlebih dahulu.